guys. Hai guys, ini siapa ini? Bagas. Bagas ada di mana? Di Taman. Taman Kaliurang. Kaliurang Storytelling Park. Ada yang sih? Ya. Belakang ada sih. Ini ada di. Oke Pak. Nanti keluar masuk bisa tuh Pak? Maaf ya tangan kiri ya. Yes. Patung Buto. Kayaknya yang legend nih patung Butonya. Yang sana. Iya. Guys. Oh iya. Ya sana. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik. Boleh enggak? Ya. Begitu juga dengan Mas Bagas, Mas Bagas, Yanti dan Yangkong. Tapi Mama Bagas hari ini sedikit agak pilek, jadi suaranya agak bingung-bingung gimana gitu ya. Tapi it's okay kok. Overall Mama Bagas sehat. Mas Bagas lagi sekolah Yanti, nih, teman-teman. Sini. Jadi Mama mau isi foto sama Buto nanti. Ya, enggak apa-apa ya. Di itu ke Mama Uli. Kalau sana, sana. Ini banyak film-film yang belum keedit. Banyak banget. Ya, apa-apa deh. Kali ini kami ada di mana nih? Oh, kami ada di Telling Story Kaliurang. Tempat ini dulu waktu Mama masih kecil itu legend banget teman-teman. Apalagi patung Butonya. Mama foto punya dulu sama tuh foto sama patung Buto waktu kecil. Kemana ya Bu? Fotonya ya nanti dicari-cari ya. Ayo sini. Ini setelah mungkin setelah 30 tahun Mama Bagas itu tidak pernah mampir ke Taman Telling Storytelling Kaliurang. Nah ini. Ini Mama Bagas kembali ke sini sekarang ngajak bocil teman-teman. Gimana ya lihat Mas Bagas main di tempat favoritnya Mama dulu. Sama Buto. Ini dulu Mama foto ini sama ini sini. Patung Butonya nih, Buto hijaunya enggak berubah ya teman-teman. Dulu Mama ada juga mukanya masih sama. Sepatu. Masih hijau. Mantap. Ikutin yuk. Gimana tapi kolornya merah. Mas Bagas jalan-jalan di Storytelling Kaliurang ini. Yuk. Oke. Okay. Oh, diapain nih sama Bagas nih? Diam-diam. Soalnya dia itu kita ikutin Mas Bagas ya teman-teman. Sambil pamit ya mamanya ya. Bye bye. Yuk. Oh. Ayo kemana lagi kita Mas Bagas? Mari kita explore tempat yang lain. Oh itu Mas Bagas lari kemana tuh? Mama tuh kenapa ya Mas worry kalau Mas Bagas tuh jauh-jauh dari parents? Rasanya pengen ikutan lari gitu. Tapi kok apa daya ngos-ngosan sudah Mama kejar Mas Bagas. Polanya nyenengin banget ya. Bahagia selalu ya nak ya. Semangat selalu. Kita di mana? Ke arah terapi ikan. Itu di bawah tuh udah rusak. Mati semua ikannya. Dibandingkan dulu sampai sekarang tapi tentunya banyak yang berubah ya teman-teman. Ikan tentunya sana, berbenah sana. Menjadi semakin sana. Cantik dan semakin banyak wahana. Ini sepertinya dulu gak ada deh jembatannya. Ya iyalah 30 tahun yang lalu loh Ma. Yang bener licin, aja ya? Kalau gak berbenah. Tapi sayang ya, apakah ini karena masih baru selesai pandemi jadi belum bahaya. Belum di renovasi lagi setelah vakum 2 tahun kan.
Ada satu anak yang enggak tahu kok konstruksi yang rusak ini. Dia nyangkut di pohon itu terus jatuh. Nyangkut. Terus juga ada berita lagi. Di sini anak kita main ayunan tuh. Itu rusak. Oh iya. Rusak. Ayunan zaman mama masih kecil. Seru ya. Dulu waktu mama masih kecil didorong gini juga loh. Dan sekarang alhamdulillah Mas Bagas bisa ngerasain juga ya. Kotor. Yuk, baterainya udah mau habis, kita jalan sana dulu. Ya, sana dulu. Besar banget ya ternyata tempatnya. Dulu biji cemara kecil, iya besar sih, tapi kayaknya memang dulu ngerasanya oh, besar itu tuh gajah. Kayaknya dulu seharian deh kalau main di sini sampai puas banget. Mamut. Mama sama Mas Bagas mungkin hanya very big mamut. 1 jam kayaknya di sini. Mana ya? Oh ini dia nih di tempat patung-patung hewan. Mama dulu ingat di sini ada patung gajah besar banget, patung mamut, terus ada patung terowongan naga atau apa ya, patung dino. Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Itu dia tuh mulut. Mas Bagas ketemu mulut duluan. Ini rusanya banyak, tapi rusa patung. Ini malah bagus kok, gak serem ya. Stop there. I want to take a pic of you. Sini. Iya. Lihat mama. Situ. Dan saking gedenya mamanya sampai ngos-ngosan loh. Kedenger kan perjuangannya mama ngikutin Mas Bagas. Foto sama Bagas. Kurang olahraga nih kayaknya. Yuk. Enggak. Biar sehat. Bahaya. Yuk, olahraga. Mama takut. Yuk. Zaman dulu mama boleh loh naik situ. 1, 2, 3. Sekarang kok anaknya mau naik gak boleh. Yang Tina. Iya.
Ya mas, ke tempat sana, sebelah sana yuk. HP mama udah mau habis soalnya. Kamu baru pertama kali ini ya? Iya. Ya, mama juga. Mama juga. Kayaknya setelah terakhir SMA apa ya? Pacaran di sini. Oh ini pohon. Sama yang lain. Apa ya? Oh itu buat itu camping ground. Di sini? Ya. Ada apa itu? Coba lihat sana. Ini rasanya kayak di hutan gitu. Iya kayak di hutan cemara. Apa sih ini? Oh ini dia. Ini camping ground. Ini. Oh sana camping ground. Labirin. HP-nya udah mau habis sih. Eh. Oh iya ini taman labirin ya. Nah nih. Udah yuk 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 yuk. Nona makan sirih. Tabe buya. Ini pas enggak ada ininya ya. Enggak ada bunganya. Yuk yuk. Turun. Mana nanti aja. Yang bisa main. Nah, enggak ada apa-apa. Itu tempat buat camping cuman kayak lapang gitu. Biar apa? Tapi enggak lari loh. Enggak tahu. Enggak mampir-mampir, ayo terus. Ya terus. Ini artisnya Bagas teman-teman. Ya, cari yang ti. Nih, ini cemara. Ini cemara. Nih, pohon. Nih pohon cemaranya gini nih. Keren ya. Adem ya. Nah, kita menuju ke tempat buta lagi. Kok ada burung? Burung apa ya? Kutut. Oh, ini tadi yang terbang. Enggak ada, tadi tuh kayaknya bukan merpati deh. Ini satu.
Emang ada kandang? Pohon sebelah. Oh. Emang ada kandang? Ada. Ini sama kecil. Hey, Yangti looking for us. Ayo. Ini ada kawan Oreo. Mau lewat mana? Sini. Yang sepi. Bagas main di hutan. Lihat itu lagi nak, jembatan. Oke. Aku mau jorok ah, gak mau. Kotor banget. Sini, sini, sini. Lihat sana tuh, sana aja. Lihat bawah. Ini tapi tadi udah. Ya. Pas hati-hati licin. Ya, bocahnya di jam sini kok. Ini pohon kastuba. Awas hati-hati licin. Licinnya. Podo lo. Yo, nah, kita lagi nih. Apa kita yang teleport aja, guys? Hmm? Kita langsung teleport aja. Ya. Teleport. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dia kembali. Ternyata di sana tuh masih ada gajah yang gede banget tuh loh. Dan ini gede banget ya, aku mantep. Gede banget. Pohon apa guys? Ini pohon beringin ya?